Halo sob teman-teman, kembali lagi bersama saya Nova Reis. Jadi kali ini saya bakal mainin game CR yang udah lama gitu ya. Saya di sini masih Arena 8 teman-teman. Dan saya akan memberitahu ke kalian deck yang sangat delete itu sangat sakit banget teman-teman. Jika kalian ingin tahu yaitu adalah ini teman-teman, yaitu ada Storm Wizard, pemanah Wizard, terus Skeleton, Hawk Rider, Valkyrie, Tong Goblin, sama Dark Prince. Dan Storm ini penggunanya untuk misalnya ada rombongan Skeleton bisa pakai Storm ini teman-teman. Dan penyihir ini juga bisa, misalnya ada yang pakai roket pakaiin juga bisa ya teman-teman. Di sini sih saya pakai deck ini teman-teman. Jika kalian ingin memakai deck lain silahkan, cuman ini deck saya ya teman-teman. Dan yang kedua saya adalah pakai deck ini teman-teman yang sangat mantap jiwa gitu ya. Oke. Kalian juga bisa mengganti ini ya teman-teman. Mana ya sih itu si balon. Tunggu guys, kita cari balon dulu ya. Balon itu guna ya. Oke teman-teman. Jadi saya ngasih tahu pakai balon aja teman-teman. Tapi saya saranin juga ini bisa tergila sih udah. Oke, daripada banyak cincong langsung saja kalian bisa ngeganti si ini ya, si Dark Prince ini. Tapi saya memberitahu jangan sih ya. Tapi kayak kita coba balon dulu aja ya. Kita dari banyak cincong langsung tempur saja. Ini susah musuhnya kayaknya teman-teman. Nah ini combo termantap sih teman-teman, gila. Si pemanah magis ini bisa tembus ya teman-teman, seperti ini tuh. Langsung tembus hit berapa kali gitu ya. Tergila sih. Dan ngotak ini. Soalnya ini legendaris ya, saya membuka peti legendaris taunya dapat ini teman-teman. Tidak masalah, kita kasih balon aja, kita tunggu aja itu, biarin aja raga bakal sakit. Santuy aja kita mainnya, main santuy. Si balonnya udah, nah seperti itu teman-teman. Jika kalian punya range ya pakai range saja teman-teman, karena balon range sangat membantu balon untuk nge-push gitu. Kita pakai pemanah sihir aja untuk menyerang tower yang udah ini. Udah bangun ya nih. Oke, kita hancur satu. Ini sih deck yang tergila sih bagi gua. Nah, udah. Kenaiknya udah level 8 teman-teman, tapi tidak masalah. Itu pemanah sihir benteng banget teman-teman, sumpah. Oke, Hog Rider yang nge-push. Kebetulan Hog Rider saya sudah level 7 ya teman-teman. Archer Queen, Archer ini gak ada apa-apanya sih sama Wizard. Nice, hancurin itu aja dulu. Pasti Wizardnya matiin sama Masker Tiranjai. Tapi it's okay, tidak masalah. Assalamualaikum mama, ayo kita serang. Kita zap. Kita nunggu balon. Nice, balon sudah di ini teman-teman. Oke, di sini koma teman-teman. Jika kalian punya range, pakai saja range teman-teman, pakai range. Saya saranin sih pakai range teman-teman. Ini gua gak nyadar anjay. It's okay. Tapi apa. Sini kau asu babi. Sepuluh kesempatan. Saya tadi lupa dia ngepus anjay. Ini gak tahu sumpah. Ayo sini kau.
Jawab. Jawabnya di situ gunanya, teman-teman, jika kalian mempertanyakan jawab apa gunanya, jawab apa gunanya. Duh, saya nyala nyimpen kan ada minion, anjay, aduh. Parah sih. Mas ketiannya sempat dulu aja. Kita pajuin Hog Rider. Kita setrum dulu. Ayo Hog Rider, bisa Hog Rider. Hog Rider jangan malu-malu. Fix hancur. Di situ deck termantapnya, teman-teman. Musuh padahal udah pakai deck bangunan tapi masih saja. Jadi kita cuman sedikit sih deck gua, dan legend dari gua cuman satu, teman-teman. Jadi sih deck gua ini saja, teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Di yang kedua ini juga saya bakal membahas di part keduanya ya, di deck kedua ini. See you next time.